ketemu lagi dengan saya pada channel Dede Animasi. Dalam video kali ini saya akan mengganti pot bahan sancang hasil stekan. Ini hasil steknya. Dan cabang ini di bagian bawah. Ini agak kurang menarik bagi saya, jadi ini akan saya tekuk sedikit. Jadi sebelum saya memindahkan ke dalam pot, saya tekuk terlebih dahulu. Jadi melebar ke samping. Dan langsung saja, ini di bagian atas ada yang kering, jadi saya buang. Cukup kawatnya. Selanjutnya saya akan membukanya. Saya akan melihat akarnya. Sepertinya sih sudah sangat panjang. Dan inilah. Jadi untuk tidak stres bisa dililitkan saja untuk di pot mini. Jangan dipotong akarnya. Dan selanjutnya inilah hasilnya, bahan bonsai sancang hasil stek koleksi channel Yudi Animasi.